Viral, aksi pedagang sayur mayur di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang yang tiba-tiba melemparkan sayuran dagangan mereka ke jalanan. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pengelola pasar akibat sudah hampir satu pekan sampah belum diangkut dari lapak-lapak mereka. Dampak dari tidak diangkutnya sampah, lapak pedagang sepi karena bau menyengat akibat tumpukan sampah. Para pedagang berharap pengelola pasar dan dinas kebersihan segera mengangkut sampah yang menumpuk di lapak mereka agar bau tak sedap segera teratasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.